Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamali dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Pekanbaru, mau berangkat untuk sholat Jumat. Nah, sebagaimana biasa dalam perjalanan saya membacakan ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Artinya, apabila datang panggilan untuk sholat Jumat, segeralah berangkat, tunaikan sholat Jumat itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ceramah kita pada perjalanan kali ini tentang manusia dikutuk menjadi monyet, seperti yang dibahas oleh Christian Prin, seorang murtad Arab Saudi yang kini bermukim di Eropa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak sholat Jumat dikutuk oleh Allah menjadi monyet pada masa Nabi Musa dahulu. Akan tetapi harinya bukan hari Jumat pada waktu itu. Hari beribadahnya orang Yahudi hari Sabtu. Nah, di dalam tadi itu disebutkan di dalam surat Al-Jumat ayat 9. Kemudian di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayat 65 dinyatakan, falamma atau amma nuhu faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Artinya, ketika sebagian umat Nabi Musa melanggar ketentuan beribadah pada hari Sabtu, maka Allah katakan, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaan dari Christian Prin ialah, apa buktinya bahwa manusia pada waktu itu dikutuk menjadi monyet? Telah digali kerangka-kerangka manusia di kuburannya, tidak ada yang kerangkanya seperti monyet. Jadi itu adalah ayat yang bohong belaka. Ayat 65 dari surat Al-Baqarah. Nah, ternyata Christian Prin lupa membaca tafsir dan lupa membaca asbabun nuzul dari ayat itu. Tafsir ayat itu menyatakan bahwa orang yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet karena melanggar ketentuan ibadah pada hari Sabtu itu, tidaklah kerangkanya mencapai seperti monyet, dan hanya wajahnya dan badannya berbulu seperti monyet, kerangkanya tetap manusia, dan itu hanya terjadi 3 hari. Jadi tidak ada manusia yang dikutuk itu mempunyai keturunan lalu keturunannya monyet pula, tidak ada. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera yang hina. Nah, di dalam banyak tafsir kita baca, orang yang terkutuk itu hanya 3 hari, kemudian dia meninggal. Bulu-bulu yang hinggap di tubuhnya memalukannya dan membuat dia sakit, dan kemudian dia meninggal dunia. Karena itu, kalau kita cari fosilnya tidak akan ketemu. Karena itu hanya kutukan, hanya selama 3 hari, dan dia hanya merasakan kesakitannya. Apa pesan moral? Pesan moral dari ayat ini.
فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّنُهُ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. Dan tatkala mereka melanggar ketentuan-ketentuan Allah untuk beribadah pada hari Sabtu, maka berkata Allah kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian menjadi kera yang hina. Karena kun adalah mufrad, kalau di sini kunu jamak, berarti ada beberapa orang, lebih dari 3 orang. Kunu kiradatan khasiin. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Christian Prin dalam berdebat dengan orang-orang Islam selalu mengungkapkan ini. Mana fosilnya manusia yang disumpah menjadi monyet itu tidak pernah ditemukan. Berarti pernyataan Al-Quran itu bertentangan dengan sains, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, tidak ditemukan fosilnya. Manalah mau bisa ditemukan fosilnya, cuma 3 hari. Itu pun hanya wajahnya dan badannya bertumbuh bulu. Kerangkanya masih tetap manusia. Karena intinya ayat itu menyampaikan bahwa dipatuhilah ketentuan dari Allah itu. Hari Sabtu, kalau sekarang hari Jumat, bagi umat Islam ketentuan hari Jumat, ikutilah ketentuan hari Jumat itu. Itulah pesan moralnya. Bukan berarti harus menyiksa pula orang-orang yang tidak pergi Jumat itu, bukan demikian. Tapi memotivasi, memberikan suatu cara agar orang itu menggerakkan tubuhnya, bukan hanya bergerak sehari-hari untuk mencari nafkah, tapi bergerak juga lah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, memang banyak kisah-kisah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam yang berkaitan dengan hewan. Ada manusia dikutuki menjadi babi. Ada juga itu di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Nah, ayat 60 itu mengatakan qiradatan wal khanazira. Ada yang dikutuk menjadi monyet dan ada pula yang dikutuk menjadi babi. Nah, itu begitu juga. Yang dikutuk menjadi babi itu hanya beberapa hari saja, untuk menunjukkan bahwa Allah murka kepada orang yang berbuat dosa, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hewan-hewan yang disebutkan atau hewan-hewan kutukan manusia yang dikutuk menjadi hewan pada waktu itu, manusia yang dikutuk pada waktu itu, nah, yang berkaitan dengan Nabi Musa, ada beberapa hewan yang populer. Pertama, kera, monyet. Ada manusia dikutuk 3 hari menjadi monyet. Kemudian menjadi babi, surat Al-Maidah ayat 60 itu dikatakan ayah dan ibunya mencuri di kaki Bukit Tursina, padahal dia diamanahkan untuk menyimpan gandum karena dia adalah pimpinan masyarakat di situ. Nah, lalu Allah kutuk dia menjadi babi, tapi berkat doa anaknya yang soleh dia kembali menjadi manusia. Jadi tidak lama dia menjadi babi, hanya sementara saja. Setelah itu bulu-bulunya rontok dan dia sembuh kembali dari sakitnya menjadi manusia seperti biasa, berkat doa anak yang soleh. Nah, sudah beberapa hewan itu terkenal di zaman Nabi Musa. Ada hewan
kera, ada hewan babi, ada lagi ular. Ular ini di zaman Nabi Musa juga. Itu yang berkaitan dengan ilmu sihir. Jadi tali-tali pun bisa menjadi ular oleh ahli-ahli sihir di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka untuk mengatasi hal itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tongkat kepada Nabi Musa, dan tongkat itu pun bisa menjadi ular dan memakan ular-ular tukang sihir yang banyak itu. Nah, itu kisahnya masalah ular dengan Nabi Musa alaihi salam. Di samping itu, yang tidak kaitannya dengan binatang tapi dengan laut, tongkat Nabi Musa juga bisa membelah laut. Itu motivasinya apa? Pesan moral dari ayat itu Nabi Musa membelah laut itu apa? Pesan moralnya ialah jangan syirik kepada Allah, dan dalam keadaan terdesak Allah akan menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan suatu kekuatan di luar nalar manusia, di luar akal manusia, tapi Allah berkehendak, dia bisa jadi. Kenapa hal-hal di luar nalar itu diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi? Karena nanti adanya alam barzah, alam akhirat di luar nalar manusia semuanya, tidak terjangkau. Namun sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya sudah disampaikan di dunia ini. Jadi ada kaitannya, tidak muncul begitu saja. Nah, jadi yo pada minta hormat, tergelitik hati saya mendengar kritik dari Christian Prince, seorang murtadin yang sarjana Islam, tapi setelah pindah ke Eropa dia menjadi murtad dan berbalik menentang Islam. Alasannya karena dia dulu waktu sekolah bersama dengan anak-anak Muslim, dia non-Muslim, ditertawakan orang. Karena dia sering ditertawakan itulah dia sakit hati, tapi tidak bisa membalaskan sakit hatinya. Nah, sekarang setelah adanya medsos, media sosial, dia bisa menyampaikan sakit hatinya melalui dialog-dialog dengan orang-orang awam. Bahkan ada juga katanya ulama yang dibawanya berdialog untuk melepaskan sakit hatinya yang pada waktu remajanya dibuli, ditertawai, diolok-olokkan oleh teman-temannya yang Muslim, dia yang tidak Muslim. Nah, tapi akhirnya dia mengaku Muslim tapi murtad, murtad dari Islam, sehingga dia sempat belajar hukum Islam, mendapatkan gelar sarjana. Jadi sarjana Islam tapi murtad untuk membalaskan sakit hatinya kepada teman-temannya yang non-Islam. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kepada ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi Musa yang diceritakan tentang hewan-hewan yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi lain juga ada menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hewan. Umpamanya Nabi Nuh alaihi salam terkait dengan hewan, disampaikannya katanya merpati dan bebek angsa yang disuruh meninjau daratan kalau ada yang timbul di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi terkait juga dengan hewan. Ya. Kalau Nabi Sulaiman terkait dengan hewan, dalam kisahnya di dalam kitab suci adanya semut, katanya tentara semut yang berbicara kepada teman-temannya, mari kita menyingkir karena tentara Sulaiman akan melewati tempat ini. Nah, jadi semut pun disebutkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak aneh sebetulnya penyebutan hewan-hewan yang berkaitan dengan kegiatan nabi-nabi dahulu. Ya, apalagi hewan-hewan itu digunakan
untuk membantu manusia, misalnya onta. Nah, itu terkenal tuh pasukan beronta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasukan berkuda, onta, kuda, kemudian kurban kaitannya dengan kambing. Nah, banyak lagi hewan-hewan yang terkait, kemudian yang kaitan dengan kucing misalnya. Nah, kalau jilatan kucing dianggap tidak bernajis di dalam Islam, tapi kalau jilatan anjing itu dianggap najis. Sehingga bejana atau piring, benda media yang dijilat oleh anjing harus disamak dengan 6 kali air bercampur tanah, sekali dengan air bersih. Nah, itu disamak. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kisah manusia dikutuk menjadi monyet itu sebetulnya bukan tujuannya menjadi monyet. Akan tetapi itu adalah merupakan teguran, tanbih, peringatan. Jangan sampai terjadi. Untuk umat Islam, artinya hei umat Islam, jangan tinggalkan sholat Jumat. Nah, bagi orang Nasrani ya sesuai pula dengan harinya. Yahudi itu juga, hari-hari yang ditentukan untuk ibadah itu jangan dilanggar. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebagai pengantar di dalam perjalanan ini, semoga perjalanan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Astagfirullah. Ya. Hari ini Jumat tanggal 29 ya. Tanggal 28 November 2020. Masya Allah. Kita lanjutkan perjalanan ini.